Jangkriknya dia berapa ekor? Pagi 7, sore 7. Oh, standar ya. Pagi 7, sore 7. Iya. F tambahan? Setelan enggak ada. Dia cuman kan main kandang dikit kan itu. Cuman camun fur. Hitung itu untuk menyetabilkan. Ya, ini loh stabil brainya itu loh, naik turun. Birahi, birahi, naik turun. Tipsnya Om gimana tuh? Ya ini codingnya itu saya sama Mbun juga kasih Mbun. Tunggal, empat ajuan kiri, tunggal. Mutlak sebagai juara pertama. Hat-trick ya, bisa disimpulkan dia jawara hat-trick. Tiga kali juara satu. Sementara posisi hat-trick ya. Masih mau naik lagi? Enggak, pulang. Udah cukup? Udah cukup. Siapan besok. Oh, mantap. Naik lagi Om, biar kue trik. Begitu ya. Omku, si ya. Pitung tadi ya. Iya, si Pitung. Anak Jakarta tapi ke Lamongan. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Memang dari Jakarta benar? Iya, benar dari Jakarta. Dapatnya gimana tuh waktu itu? Dulu kan teman saya kan di Jakarta. Uh-uh. Terus saya carikan burung. Uh-uh. Ya, teman sekalian kan carikan. Alhamdulillah kan dapat pitung ini. Oh gitu. Jadi saya kan ada 2 tahun lah. 2 tahun? 2 tahun. Berarti selama 2 tahun itu posisi dia udah burung apa ya, burung jadi, udah prestasi. Selama dipegang Om selalu prestasi. Alhamdulillah. Next dalam satu event bisa berapa kelas atau berapa sesi? Kalau dalam waktu mabung kemarin ya, yang pertama. Selama bung? Iya, selama bung kemarin. Mm-hmm. Ini satu minggu sekali saya pakai satu minggu sekali ya. Cuman dan, untuk kelasnya itu kemarin setelah mabung itu cuma satu kali saya coba. Karena biasanya kalau sudah top from ya 4 kali 3 kali seperti itu. Memang selalu 4 kali 3 kali ya? Ya enggak semestinya. Enggak mesti. Dulu. Yang dilihat apa sih biasanya? Lawannya kah atau pesertanya? Seperti itu. Cuman sekarang kan tiketnya juga seperti itu kan. Oh gitu ya. Ya dan juga ada member rekom. Iya. Tapi untuk hari ini memang naik 3 kelas atau ya, 3 sesi betul, ya. Iya, kemarin saya transfer 3 sesi. Dan semuanya juara satu semua. Alhamdulillah. Secara kinerja dia itu memang selalu seperti itu, hampir rata-rata sama ya kerjanya. Enggak, kadang-kadang ini baru berapa persen ini? Ini 60% saya kira. Dari 3 sesi ini cuma 60%. Iya, 60%. Tadi kan baru nyampe toh, langsung ngantang tadi, langsung main tadi. Baru nyampe langsung ke. Langsung jadi nggak sempat istirahat. Enggak. Dari Lamongan langsung nyampe sini. Iya langsung nyampe, langsung naik tadi.
Itu 60%. 60%. Itu 60% karena capek perjalanan atau mungkin, memang masih posisi ya seperti itu, iya. Oh, gitu. Belum panas lah istilahnya. Kalau yang 90% kayak apa Om biasanya? Iya, ya 90% ya ngedur lah suaranya itu. Volumenya juga kenceng, cedah juga rapet. Rapat ya, enggak kayak tadi ya. Nggak. Tapi memang secara suara kalau menurutku sih dia memang keren walaupun iya, punya jeda yang betul ya. Volumenya kencang juga. Volume kencang, tonjolan juga variatif iya, ya. Iya, seperti itu. Dia selama mabung kemarin enggak pernah punya trouble atau lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar. Lancar. Di Om berarti mabung pertama, Om mabung kedua ya? Ini mabung kedua di saya. Mabung kedua ya, benar ya. Usia? Sekitar 4 tahun dari trotol loh ya. Berarti di sana hasil tangkaran dia? Kayaknya ya ring kok. Tangkaran ya? Juga iya. Tapi dari pemilik pertama bukan apa Om yang beli ke sebelumnya bukan pemilik pertama? Kayaknya bukan. Bukan ya. Cuman dia kan juga orang kantoran juga yang saya beli. Oh gitu. Jadi kesibukan juga seperti itulah. Jadi saya beli kemarin itu. Dapatnya berapa sih Om? Iya, itu rahasia air. Itu 4 tahun kok. Dari 4 tahun dari sekarang nominal juga lumayan lah. Oh gitu, lumayan. Berapa digit? 1, 2, 3? Clue-nya aja berapa 2, digit? 2, 4 tahun, sekarang rata-rata lo berapa? Terusnya uang juga seperti itu. Aku tanya Om, digitnya yang waktu Om dapat 2 digit atau 3? Nah gitu aja. Air aja lah. Air aja lah. Enak. Oke. Pernah ditanya nggak? Kan selama 2 tahun nih kan pasti ada yang nanya-nanya. Iya, iya, ada. Kemarin di SGS kemarin juga ada yang nawar. Tertinggi? Ya, 100 up lah. 100 up? Ya. Nggak dilepas? Nggak dilepas? Nggak dilepas? Belum. Kenapa? Karena dapatnya 3 digit, Om. Masa 3 lawan 3 ya? Lihat besok lah, Mas. Yang gitu. Penting kita harus konsisten, Om. Oh, gitu. Ini Om, murai selain si Pitung ada berapa ekor? Saya di rumah ada 2. Sama si Pitung ini? Iya, tapi cuma ini satu Pitung. Pitung di rumah satu. Murai cuma satu di rumah. Oh, di rumah dia sendiri nunggah? Sendiri, sama masterannya. Masterannya? Masteran hidup semua. Hidup, nggak pakai menteri? Nggak. Apa aja? Bungkok. Ciri-ciri, kolibri, penari, sama kemasin mbak. Sudah. Oh, standar ya? Iya, standar. Terus kalau dia punya variasi banyak itu dapatnya dari mana? Mungkin dari sononya. Dari sononya. Jawaban yang keren. Mungkin. Dengar-dengar ini Pitung dirawat sendiri ya? Iya, sendiri. Kenapa? Tidak, kan punya perawat juga nih. Kenapa kok tidak dipegang sama perawatnya? Kok langsung sendiri? Karena yakin saya sendiri bisa. Oh gitu. Gitu. Kalau menurut Om dia selama Om ngerawat burung ya, pastinya sebelum si Pitung pasti ngerawat dong. Pitung ini masuk gampang atau medium atau sulit? Ya medium lah. Medium. Kendalanya apa si Pitung itu untuk menyetabilkan? Ya ini loh, stabil birahinya tuh, naik turun. Birahi, naik turun. Tipsnya Om gimana tuh? Ya ini, codingnya itu saya mambun juga, kasih bun-bun. Bu, jam-jam 5 keluar ya, jam 5 untuk menstabilkan, iya, lawatan itu menstabilkan ini birahinya. Terus nggak pakai jemur? Jemur ya. Jemur berapa lama? Jam, kadang jam 5, kadang jam 6, sampai jam 8. Oh, jemurnya jam 8 sampai jam 8 ya? Kadang jam 8 keluar. Duh, kok kadang? Berarti menyesuaikan dengan kondisi? Menyesuaikan dengan kondisi. Nah, kalau sore ya jam 4 itu positif. Oh, jam 4. Berarti 2 kali keluar. Jemur? 2 kali. Oh, 2 kali jemur. Berarti sore juga dijemur ya? Iya, jam 4. Sampai jam 5, masukkan, kodong, sudah. Pakai umbar nggak dia? Nggak. Tapi dia punya panjang ya, suara panjang. Ya ini yang uniknya di situ, volumenya kan kenceng kan. Kan dari sananya kan. Asli tanpa umbaran, serius? Serius. Sama sekali? Iya, serius. Memang nggak mau umbar atau Om nggak punya umbaran, maaf? Nggak, punya. Punya? Cuman itu nanti kendu, Mas. Oh gitu. Maksudnya? Ya, pernah dicoba berarti? Pernah. Diumbar? Nggak, gini loh, ngembung. Malah nggak kondisi, lemes. Maksudnya seperti itu. Akhirnya nggak diumbar sama Om? Nggak. Itu ketemunya berapa tahun setelah beli? Ketemunya langsung top performnya dia? Itu setengah tahunan lah. Dari sana ketemu setengah tahun. Setelah itu, dari sana kan ambil mabung ya. Nah itu saya ketemukan lagi setengah tahun. Alhamdulillah berkembang, terus
saya sendirikan lagi, mabung lagi ya. Terus selama mabung ini satu minggu sekali main. Alhamdulillah 21 tanpa, alhamdulillah tanpa zonk. Alhamdulillah tanpa zonk. Ikut seneng loh kita Om kalau tanpa zonk gitu. Iya, seneng semua. Iya. Nah Om, kalau untuk jangkriknya dia berapa ekor? Pagi 7, sore 7. Oh, standar ya. Pagi 7, sore 7. Setelan, tambahan? Setelan enggak ada. Iya. Cuman kan main kandang dikit kan itu. Semen camun fur top song itu yang coklat itu. Kandangnya berapa ekor? Kandangnya ya satu sendok makan nih lo. Satu sendok. Sendok teh. Iya, iya. Itu tiap hari. Itu kasih di fur. Campur sama fur. Iya, sama fur. Tiap hari? Ya enggak, kadang satu hari, dua hari gitu. Saya konsisten gitu aja. Kalau mau lomba mencuci tak kasih kandang itu aja sama fur juga sama seperti itu. Campur. Harian lah. Harian ya, iya, tapi hamin satu dia juga harus ada kandangnya. Kalau hamin satu malamnya mandi. Malam mandi. Mandi. Oke. Okay. Seperti itu. Berarti rutinitasnya hariannya mandinya berapa hari sekali? Kemarin itu sebelum mabung ya, dan sesudah dua minggu saya pakai satu minggu itu dua kali satu minggu. Oke. Okay. Kemarin sudah berjalan. Nah itu nggak mau mandi hari Selasa, jadi hari Selasa kan mandi, setelah lomba ini mandi, Selasa mandi sama minggunya mandi pas waktu lomba. Kalau sekarang cuman setelah pulang lomba sama hari-hari sudah. Berarti simpel lagi sama pulang lomba. Ya pulang lomba ini sama malam mandinya. Gitu malamnya berarti. Malam yang hamin satu ya? Ya hamin satu. Kalau minggu kalau main Sabtu ya Jumat, kalau main minggu ya Sabtu. Kalau menurut Om mandi malam tuh manfaatnya apa, fungsinya apa? Iya, ini kan saya lihat dari karakter juga burung ya. Kalau mandi pagi katanya enggak mau lah. Cara kerjanya itu enggak stabil lah. Ya naik turunlah birahi tadi ya lihat. Jadi memang base patokannya Om di birahinya ya. Birahinya di situ. Berarti benar ya kalau birahi ya, untuk menurunkan birahi memang mandi malam ya. Ya saya katanya teman-teman sih gitu. Itu tapi saya juga harapannya seperti itu dan jalan ya. Ya alhamdulillah. Oke. Nah Om, terakhir. Setiap si pitung ingin naik, ini kan kalau dari stylenya dia non gaya ya, bisa dibilang ya. Itu memang dibuat seperti itu atau memang bawaannya? Bawaan. Memang bawaan seperti itu. Om nggak tertarik mau dilepasin gayanya gitu? Ya tertentu lihat kadang gaya aja kadang ya seperti itu kadang gaya tidak ya seperti tadi. Oh gitu ya. Menyesuaikan lawannya. Menyesuaikan lawannya. Oh dia bisa menyesuaikan iya. Lawan ketika dia. Kalau gitu kalau lawannya saling tarung menaruh ya. Ya kayak tadi ada sujudnya itu. Yang main pertama tadi. Nah, betul. Nomor 19. Yang main pertama keluarkan ya. Keluar. Sujudnya. Keluar. Karena lawan-lawan kanan kirinya dia. Betul. Diam. Oh iya. Tapi itu apa? Burung ini bisa membunuh karakter dari burung lawan seperti ini. Karena tadi setelah juga main ya. Bareng dianya yang satunya langsung tak kuat. Pari ya. Pembunuh. Ya pembunuh karakter berarti pembunuh ya. Karakter apa itu? Karakter. Oke, Om Gu. Mantap ya. Makasih. Bisa ketemu hari ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan kita bisa ngulas-ngulas. Amin. Sukses selalu bersama si Pitung. Siap. Makasih. Bawa golok enggak sih Pitung itu? Bawa golok enggak sih? Dia. Goloknya? Di bawah itu.
Assalamualaikum.